Berita menarik hari ini, diasoka.com, Sabtu 2 Oktober. Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor mengulangi komitmen kerajaan negeri untuk melonjakkan semula pembangunan Sabah dalam semua aspek seperti digariskan dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang dilancarkan pada 29 Mac lalu. Beliau berkata pelbagai usaha dirancang akan dilaksanakan ke arah membangunkan negeri bagi memastikan rakyat Sabah dapat menikmati kemakmuran dan kemajuan yang sewajarnya. Katanya ia juga sejajar dengan pelan di peringkat nasional dan global, yaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Sustainable Development Goals 2030 SDG 2030. Sejak pelan ini dihasilkan, pelbagai inisiatif di bawah elemen ini telah memberi manfaat kepada rakyat di negeri Sabah. Berikut mengulas lanjut dalam ucapannya pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri sempena hari jadi rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin ke-68 di Istana Sri Kinabalu hari ini. Dalam pada itu, HJJ berkata penularan pandemi COVID-19 di Sabah menunjukkan tren penurunan hasil pelbagai usaha dan strategi pemberian vaksinasi kepada seluruh rakyat di negeri ini. Katanya situasi itu jelas menunjukkan mereka yang lengkap dos suntikan vaksin adalah lebih terlindung dan kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Jelas HJJ perasaan kekitaan dan saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat Sabah adalah nilai budaya hidup yang perlu terus disemai dan diamalkan. Sementara itu, timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin adalah antara individu mendahului senarai 1,299 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Sabah sempena sambutan hari jadi rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin yang ke-68. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri dan Ketua UMNO Sabah adalah antara 7 individu menerima darjah kebesaran tertinggi negeri Sabah, Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Insinyur Syahelmi Yahya adalah antara 66 penerima darjah kedua tertinggi negeri Sabah, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima PGDK ialah Timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik yang juga Bendahari UMNO Sabah Datuk Suhaimi Nasir, Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Abdul Kasim Razali. Dalam pada itu, seramai 233 individu menerima bintang Ahli Darjah Kinabalu ADK diikuti 346 individu menerima bintang Setia Kinabalu, 400 individu menerima bintang Kinabalu dan 142 orang menerima pingat perkhidmatan terpuji. Majlis penganugerahan darjah, bintang dan pingat kehormatan negeri telah dijadual diadakan di Istana Seri Kinabalu pada jam 10 pagi dengan kehadiran terhad selaras prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan. Berita seterusnya, dilapah dimasak sebelum isinya dikumpulkan di dalam karung. Itu nasib 11 penyu hijau yang ditemui ditinggalkan di perairan pantau-pantau Pulau Bumbum Semporna hari ini. Malah semua bangkai penyu hijau berkenaan ditemui dalam keadaan menyayat hati apabila dibiarkan mereput dengan perut terburai dibuang merata tempat. Komander Brigad Pasukan Gerakan Am PJS Sabah, Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata semua bangkai berkenaan ditemui kira-kira jam 6 pagi dalam operasi Ops Bersepadu Hazanah yang dijalankan bersama Jabatan Hidupan Liar dan Jabatan Perhutanan. Katanya sebaik semua bangkai berkenaan ditemui, pasukan operasi turut menemui sebatang kait dipercayai digunakan untuk menangkap penyu. Abdul Rani berkata semua penemuan termasuk peralatan memasak kemudiannya dirampas sebelum dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Semporna untuk tindakan selanjutnya. Katanya nilai keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM8,200 berdasarkan harga pasaran semasa.
Seterusnya, beberapa pekerja pembersihan terselamat selepas lori sampah milik Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terbakar dalam kejadian di Jalan Santong pagi hari ini. Dalam kejadian jam 9.30 pagi itu, pekerja yang menyedari asap keluar dari bahagian depan lori bertindak pantas berhenti di lorong kecemasan lalu bertindak keluar daripada kenderaan berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PJO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.38 pagi. Katanya sepasukan 7 anggota bersama sebuah jentera terus dikerah ke lokasi kejadian. Menurutnya tiada kecederaan dan kematian dilaporkan terbabit dan punca serta jumlah kerugian juga masih dalam siasatan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang lelaki ditemui meninggal dunia di dalam longkang dipercayai terkena renjatan elektrik dalam kejadian di simpang masuk Pekan Batu 8 Sandakan pagi tadi. Mangsa berusia 30-an itu ditemui kira-kira jam 6.30 pagi oleh orang awam sebelum menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk mendapatkan bantuan segera. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PJO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.32 pagi. Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama sebuah jentera serta kenderaan unit bantuan perkhidmatan kecemasan IRMS terus dikerah ke lokasi kejadian. Tambahnya mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Nasir Hasan dan bukan warga negara. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di tiasoka.com.